Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, alhamdulillah ya, kita bisa bertemu kembali di Kebun Tin Naira di hari Jumat yang berkah ini. Di pagi hari Bapak Ibu, di tempat kami hujan, Masya Allah ya, membuat sejuk ya. Bapak Ibu, ini kondisi kami, kebun kami, puntin kami yang memang alhamdulillah sejak menggunakan pupuk organik full, tidak ada yang mati Bapak Ibu. Semuanya baik-baik saja, tidak ada yang mati seperti dulu kala. Ini alhamdulillah karena kita sudah full organik. Ternyata memang tanah yang baik, insya Allah akan memberikan dampak yang baik pula pada pohon yang ada di atasnya, termasuk adalah pohon tin kita. Alhamdulillah semua baik-baik saja. Yang menjadi masih kendala adalah memang karat di beberapa daun, yang alhamdulillah juga dengan full organik ini tidak separah dulu karatnya. Ada memang karat, tetapi jumlahnya tidak banyak pada setiap pohon. Selain pupuk organik, kami juga memberikan pada kita memanfaatkan ini Bapak Ibu, kolam ikan ya. Kita punya kolam ikan di sana ya. Nah, itu ada ikannya, bisa kita lihat. Ya. Jadi Bapak Ibu, selain pupuk organik, kita juga memberikan kepada pohon-pohon tin kita itu dan pohon yang ada di sini semuanya itu dengan air kolam ya, yang ada di situ yang bisa kita lihat sekarang ini ya, ada ikannya. Itu diantaranya tentunya memberikan manfaat nutrisi lebih untuk tumbuhan kita. Ini ada belimbing ya. Dulu tempatnya di pojok sana. Ini karena kena hujan angin selalu rontok buahnya, jadi saya pindah di tengah. Seperti itu Bapak Ibu, hasil dari pemupukan organik ya. Saya ulang lagi, hasil pemupukan organik tidak bohong. Alhamdulillah buahnya semakin manis, pohonnya semakin subur, tanahnya semakin sehat. Alhamdulillah dengan diguyur hujan yang terus menerus, tidak ada satupun, ya kami ulangi lagi, tidak ada satupun pohon kami yang mati karena busuk, tidak ada. Beda dengan dulu ketika saya full kimia, bahkan semi organik juga tetap busuk. Ya, ini tentu pengalaman kami di sini. Bisa jadi pengalaman Bapak Ibu punya cerita yang lainnya. Tapi ini menjadi semangat saya untuk tetap bertani atau berkebun pohon tin walaupun sampingan ya, secara organik. Karena hasilnya sehat. Siapa lagi kalau bukan untuk kita, utamanya kan bisa kita panen buah tin ini sehat karena organik, juga kita makan untuk anak istri kita. Jadi tidak rugi ya, kalau yang kita makan itu sehat, tanahnya sehat, pohonnya sehat, hasilnya buah yang sehat, kita makan juga sehat. Begitu Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan di pagi yang hujan ini. Semoga pohonnya tambah subur ya. Allahumma shayyiban nafi'an. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.